Halo bosku, hari ini aku mau bikin cover jok nih. Cover jok pisah aku ila. Nah, ini yang warna hitam. Sebenarnya sih aku pengen bikin yang warna hitam, tapi takutnya nggak kelihatan bosku, karena ini benangnya kan warna hitam. Jahitannya tuh jahitan manual, jahitan sol. Nggak ada jahitan mesin sama sekali. Mungkin aku mau bikin yang warna coklat bosku. Nah ini coklat ini bosku, ini buat warna hijau, benangnya benang putih. Oke lah, langsung aja bosku ya ke proses pembuatannya. Misalkan kalian mau bikin sendiri juga nggak apa-apa, kalian bisa ikutin cara saya gimana cara menjahitnya menggunakan jarum sol. Nah ini jarum solnya bosku, jadi bener-bener manual atau handmade. Biasanya kalau jahit tuh bagian depan dulu 3 atau 2 jahitan buat pengunci, lalu di sini diikat. Nah, ini udah selesai bosku. Biasanya kalau bagian depan udah dijahit kayak gini, tinggal jahit bagian tengah, tutup kain kayak gini. Ini aku udah siapin kain yang udah aku lem kayak gini. Nah sekarang ini mau aku jahit di bagian tengahnya. Biasanya sih buat jahit bagian tengah aku garis dulu pakai pulpen kain kayak gini. Nah ini udah aku garis bosku. Sekarang tinggal jahit ngikutin garis. Ini udah selesai bagian jahitan bagian tengah, tapi harus ada dua lapis kayak gini bosku. Ini jahitan satu, ini jahitan kedua. Nah sekarang aku mau jahit buat jahitan yang kedua.
jahitan yang kedua udah selesai. Sekarang tinggal jahit bagian belakang. Kayak gini bosku. Nah, ini aku mau jahit bagian belakang. Udah selesai bosku, sekarang tinggal jahit bagian belakang yang ini. Ini udah selesai jahitan sampingnya, ini keliling muter. Sekarang tinggal jahit bagian belakang sininya bosku, kayak gini. Nah, jahit bagian sini. Oke bosku, ini udah selesai. Ini jahitannya kayak gini hasilnya. Tampak dari sampingnya kayak gini. Ini tampak depannya. Ini tampak tengah. Gimana menurut kalian bosku? Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.